Halo sahabat YouTube, kembali lagi nih dengan Unda Channel. Pada kesempatan kali ini Unda Channel akan membahas 10 fakta menarik lagi nih tentang anjing yang banyak tidak diketahui oleh orang. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, mari kita bersama-sama membangun channel ini dengan mengklik tombol like, subscribe, serta mengaktifkan lonceng notifikasinya ya gengs, agar kalian selalu mendapatkan informasi terupdate dari channel ini. Dan semoga channel ini dapat menghibur dan memberikan manfaat buat kita semua ya gengs. Mari kita ke pembahasan, cekidot. Sebelum itu, kita putar intronya dulu ya gengs. Anjing telah menemani kehidupan manusia sejak 15.000 tahun lalu. Namun banyak fakta menarik tentang hewan bernama Latin Canis Lupus ini yang belum diketahui oleh banyak orang loh gengs. Memelihara hewan seperti anjing memang menyenangkan dan banyak manfaat. Namun sebelumnya, kita perlu memahami anjing, mulai dari asal-usul hingga makna di setiap gerakannya. Nah, tidak semua orang cukup mengetahui sebenarnya bagaimana seekor anjing dapat beradaptasi, apa yang ia sukai dan tidak. Serta banyak fakta lain tentang anjing yang mungkin menjadi misteri. Untuk memahaminya lebih lanjut, mari bersama-sama simak video ini untuk mengetahui fakta-fakta menarik tentang si anjing. Nomor 1. Anjing dapat menjadi teman baik manusia. Menurut jurnal The British Psychological Society pada tahun 2000, menyatakan orang yang berjalan-jalan dengan anjing akan memiliki kesempatan berinteraksi dengan orang lain 3 kali lebih banyak. Anjing juga meningkatkan kemungkinan kontak sosial bagi pemiliknya. Meskipun anjingnya bertampang sangar dan pemiliknya memakai pakaian yang lusuh. Nomor 2. Anjing adalah mamalia dengan rupa paling variatif. Variasi dalam Canis lupus setara dengan perbedaan antara spesies. Penelitian dalam jurnal The American Naturalist pada tahun 2010 menyatakan perbedaan tengkorak koli dan anjing peking sama banyaknya dengan perbedaan tengkorak kucing dan anjing laut. Nomor 3. Pendengaran dan penciuman super. Kayaknya superhero, anjing juga dapat merasakan adanya sinyal atau frekuensi berbahaya dari jarak jauh sekitar 10 meter lebih loh gengs. Itu dikarenakan lapisan membran pada telinganya, otak dan nalurinya tebal dan cukup bertenaga dalam membuat sebuah reaksi semacam itu loh gengs. Bayangkan jika ada bunyi sekecil apapun di dekatnya, anjing tersebut akan langsung mendatangi dan merespon. Apakah hal tersebut adalah panggilan atau tanda bahaya yang akan datang? Nomor 4. Anjing memiliki ras atau spesies lebih banyak dari kucing. Memang keberadaan kucing saat ini cukup bervariasi dan terdiri dari segala bentuk, mulai dari ras dan spesies. Namun, anjing memiliki hal yang berlebih, yakni adanya ras dan spesies ditambah lagi subbreeder atau kawin antar ras secara buatan. Di negara barat, seperti Amerika dan Eropa, menerapkan hal tersebut. Alasan utamanya adalah karena mereka tidak mau kehilangan nyawa sang anjing. Jadi, cepat-cepat untuk dikawinkan, untuk menambah jumlah populasi baru. Alasan lain yang tidak kalah unik dan bikin haru juga, ialah usia anjing yang tidak selama kucing bisa hidup. Nomor 5. Anjing memiliki kepintaran setara dengan balita umur 2 tahun. Jangan heran kalau keponakan atau anakmu sangat akrab dengan anjing peliharaanmu. Mungkin karena kepintaran mereka yang serupa sehingga dapat memahami satu sama lain. Mengutip dari laman Lepsken, anjing mempunyai tingkat kecerdasan yang setara dengan anak usia 2,5 tahun. Jadi, jangan sepelekan kecerdasan anjing ya, gengs. Nomor 6. Rata-rata kunyahan anjing memiliki tekanan hingga 145 kg. Uji coba itu pernah dilakukan kepada anjing pengembala, American Pitbull Terrier dan Rottweiler sebagai perbandingan. Manusia memiliki kemampuan 54 kg.
Hiu putih memiliki kemampuan 272 kg dan buaya sebesar 1100 kg. Nah, anjing juga memiliki 10 gigi lebih banyak ketimbang manusia. Hal itu yang mana kunyahan anjing memiliki tekanan hingga 145 kg loh, gengs. Nomor 7. Ras jinak hidup lebih lama. Menurut studi yang dimuat dari jurnal The American Naturalist Juni tahun 2010, menyatakan anjing dari ras agresif tumbuh lebih cepat, menghabiskan banyak energi lebih besar, dan cenderung mati lebih mudah ketimbang ras anjing rumahan semacam Golden Retrievers. Nomor 8. Anjing menggoyangkan ekornya adalah sebuah kode dari bahasanya sendiri. Dilansir dari laman discovery.com bahwa anjing mengibaskan ekornya ke kanan saat senang dan ke kiri saat ketakutan. Anjing akan menggoyangkan ekornya dengan rendah, itu berarti mereka merasa tidak aman. Selain itu, mereka mengibaskan ekor dengan cepat disertai dengan otot yang tegang atau pupil yang melebar. Itu menandakan bahwa akan ada yang menyerang. Nomor 9. Anjing lebih cepat panas daripada manusia. Suhu tubuh normal anjing sedikit lebih tinggi daripada manusia, yaitu sekitar 111,5 derajat Fahrenheit. Inilah sebabnya mengapa pemiliknya perlu berhati-hati saat berjalan-jalan dengan anjing di hari yang panas. Nomor 10. Kumis anjing dapat membantu penglihatannya saat gelap. Kumis anjing dapat merasakan perubahan udara, baik dalam bentuk dan kecepatannya. Maka hal tersebut yang menyebabkan anjing dapat berjalan di tengahnya gelap. Nah, itulah 10 fakta unik dan menarik tentang anjing yang mungkin tidak diketahui oleh banyak orang dan akan membuat kamu kagum. Bisa jadi masih banyak hal unik dari hewan lainnya yang belum kita ketahui. Memang dari setiap hewan memiliki keunikannya masing-masing yang telah diberikan oleh Sang Pencipta. Seringkali keunikan-keunikan tersebut membuat kita kagum dan semakin menyayangi hewan-hewan tersebut. Sekian pembahasan kita kali ini. Unda Channel pamit undur diri. Sebelum kami pamit, mari kita bersama-sama membangun channel ini dengan mengklik tombol like, subscribe, serta mengaktifkan lonceng notifikasinya ya gengs, agar kalian selalu mendapatkan informasi terupdate dari channel ini. Dan semoga channel ini juga dapat menghibur dan memberikan manfaat buat kita semua ya gengs. Sampai jumpa lagi. Bye.